Bupati Banyuwangi beserta Ibu, yang kami hormati jajaran Forkimda. Profil modern, tetapi harus dengan atap adat yang sudah ada ini kita lestarikan. Kemudian ketetapan-ketetapan adat yang lain, Sang Mentor, insya Allah nanti seluruh makanan-makanan adat dan kuliner akan kami persiapkan. Selamat datang Bapak Bupati beserta Ibu. Bapak Bupati beserta Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh masyarakat Alas Malang, seluruh masyarakat Sidoarjo dan Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena inilah niat bagi Banyuwangi. Bagi kami Banyuwangi tidak hanya harus maju secara fisik. Memang bandara terus akan kita bangun. Dan untuk para mahasiswa di Malang, insya Allah tanggal 7 nanti bertemu dengan kami. Juga Badan Ekonomi Kreatif Deputi Pengembangan akan melakukan MOU dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa. Dan saya terima kasih 3 hari yang lalu telah dilatih, khususnya di Desa Alas Malang yang disebut dengan Kebu-kebuan Alas Malang, secara resmi saya nyatakan dibuka. Allahumma mustajab wali jadi perawat jambisun Kapindo Gusti Rasulullah Rangulanyun Pendongani Orang di leburo dinaat Amin Bilbarokatil bariah bumi yang luar biasa telah didapatkan oleh seluruh masyarakat. Tentunya karena itu acara selanjutnya kami persilakan kepada Bupati Banyuwangi beserta Ibu dan seluruh tamu undang. Dan tentunya tidak lupa kita panjatkan untuk kesekian kalinya rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Sama-sama menyaksikan prosesi ibadah bumi sekaligus menyaksikan kebun-kebun yang akan menuju ke lokasi ritual adat kebun-kebun desa Alas Malang. Tentunya kami turut undang ke seluruh masyarakat. Ini para hadirin, di hadapan kita 50 meter lagi sudah di hadapan para hadirin tamu undangan yang kami hormati. Oleh perpol kami, jangan dianggap itu sebuah kesengajaan, tapi anggaplah itu adalah naluri persahabatan. Sedekah bumi sekaligus juga mengharap musim panen yang akan datang tetap semakin melimpah. Ini prosesinya apa saja, Pak? Rangkaian Bersih Desa Alas Malang ini diawali dengan selamatan Pangdukul ke-4 penjuru, ritual sedekah bumi sekaligus juga ritual atur-atur, dilanjut dengan apa yang dinamakan Ider Bumi Kebun yang dihelat hari ini. Pak, nanti di akhir prosesi itu ada rebutan padi yang dihidupkan, itu maksudnya apa itu? Jadi Dewi Sri ini menebar benih-benih padi di tengah sawah itu sebagai simbol pemberkatan, karena padi-padi ini bertuah sehingga direbut oleh para petani sekitar Alas Malang ini dicampur dengan benih yang ada di rumah, sehingga pemberkatan itu berdampak pada tanaman mereka di ladang masing-masing. Itu sudah lama, Pak? Ya, ritual adat kebun-kebun ini sudah semenjak abad ke-18 atau 17. Karena ini saya adalah generasi ke-7 dari pemangku adat ritual kebun-kebun ini. Terima kasih.
silakan dihormati. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Karena sempitnya acara ini, sehingga saudara-saudara penonton menjadi tidak nyaman. Dari rangkaian acara selamatan desa di Desa Alas Malang ini. Ya, saudara-saudara sekalian, berbagai grup kesenian pada acara Interbumi ini menyatu berada di Desa Alas Malang dalam rangka untuk mendukung dan mensukseskan pawai. Burung-burung yang memakan padi-padian yang dibawa oleh sang betar istri. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, yang kita saksikan ini adalah pasukan burung. Burung adalah makhluk Tuhan yang perlu diperhatikan. Oleh itu, jangan memperlakukan burung dengan menangkap kemudian menaruh di dalam sangkar. Dia kemudian hidup sama dengan kita. Oleh itu, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, burung kami tampilkan dengan maksud dan tujuan supaya mendapat kooperasi patrol yang telah dikolaborasi oleh anak-anak muda Alas Malang. Pasukan Barong tetap maju ke depan mengikuti yang berada di depannya. Etnik Banyuwangi Barong Preceng atau Barong Preceng yang konon sekian tahun yang lalu tetap berjaya. Pada saat yang baik ini kami menampilkan sehingga kearifan lokal seni dan budaya di Kabupaten Banyuwangi tetap melalang buana sebagaimana harapan Bapak Bupati tadi. Perlu diketahui para tamu, para undangan yang kami kebuan adalah suatu bentuk kearifan lokal di mana masyarakat tani Alas Malang ini di dalam hidup dan berkehidupan senantiasa memberikan tegang rasa, rasa hormat, menghormati kepada sesama makhluk Tuhan. Komunikasi secara horizontal ini, komunikasi sesama makhluk ini, Eko dari Jogja.
bersama keragaman ya Mas Eko, ambil jari tangan sampai juga di hadapan Bapak Buati. Para hadirin, masih sangat banyak sekali pasukan Barong. Sebagaimana informasi awal, 25 grup Barong menyatu berada di Desa Alas Malang ini. Ini kami semata-mata hanya kepedulian kami sebagai insan budaya. Kami akan mengikut sertakan semua komponen. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, ini yang namanya Barong Receng. Barong Receng atau Barong Receng ini merupakan barong asli atau etnis Kabupaten Barong. Hati-hati para penonton yang berdiri di hati dan lain sebagainya. Hati-hati dengan barang bawaan Anda, antara lain HP, dompet dan lain sebagainya. Utamanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anak kecil, jangan sampai lepas dengan putranya, digendong atau diempok sumpil atau di yang penting aman, para hadirin. Hadirin yang kami hormati, dua hari lokal yang kami punya ini, Banyuwangi Utara, Banyuwangi Selatan, semuanya kami libatkan dalam pelaksanaan ritual Idul Bumi ini. Bapak Ibu para undangan, para tamu, hadirin, para penonton sekalian yang kami hormati, kami mencoba menghitung satu persatu barong yang ikut dalam Idul Bumi, tapi rasanya kepala ini pusing saking banyaknya barong. Sebagaimana Idul Bumi ini ekornya masih berada di simpang 4, sedangkan kepalanya kereta Dawisri sudah membelok ke arah selatan. Kemudian pas di simpang 4 ini segera minggir para penonton di perempatan, penonton segera mundur karena para barong ini tidak bisa leluasa untuk menampilkan atraksinya. Dimohon kesadarannya para penonton untuk meminggirkan. Para penonton sekalian, sekali lagi para penonton sekalian, utamanya yang mbak anak-anak kecil, manakala dirasa kesehatannya sedikit agak terganggu, pemberitahuan kepada segenap pengunjung barang-barang bawaan Anda dari tindak kejahatan dari pihak-pihak. Pasukan pamungkas di belakang dari barong ini adalah grup atau komunitas reok. Reok, walaupun reok ini identik, tapi apa salahnya pada kesempatan yang baik ini reok yang berada di Kabupaten Banyuwangi juga kami libatkan dalam pelaksanaan ritual Idul Bumi ini. Ya, terus mereka. Inilah rangkaian Idul Bumi Kabupaten. Idul Bumi Kabupaten ini menunjukkan sebagai simbol kedekatan antara Raden Gresik telah berangkat menuju. Ya, mohon perhatiannya. Karena Idul Bumi menuju arah timur. Awas. Para penggali yang sekiranya ada kerbaunya yang semaput, tolong dikirkan, tolong dikirkan. Yang kesurupan, ya, rupanya ada yang merangkerbau yang kesurupan, ya. Tolong bergerak.
Putra, Kerbau sama-sama mendalui Karena yang keserupan, ini dikembalikan. Menunggu datangnya Dewi Sri. Batas Timur Selatan wilayah Desa Alas Terumbu. Ya, ayo ke masih tertinggal terus maju ke utara. Dewi Sri dan Kerbau telah bergerak menuju Timur Selatan sebagai simbol ikrar bumi menuju Pepunden Watunoko. Masyarakat kami di atas kolam karena hasil panen yang begitu banyak. Rakyat tani atas kolam melakukan pesta karena mendapatkan hasil panen yang melimpah. Dewi Sri berada karena Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran. Semburkan ke atas air, mohon semburkan ke bawah membantu. Mohon para penonton untuk tidak bergerak menuju ke barisan. Penonton di arah pinggir. Thank you.
tahu. Sama nih, sama.